kalau lihat situasi ini, tren penurunan itu nyata terlihat. Tapi situasi ini masih jauh dari ideal. Karena itu penting sekali bagi kita semua untuk yuk kita lanjutkan, yuk kita teruskan momentum perbaikan ini. Urutannya kira-kira begini, situasi yang kita hadapi. Positivity rate kita turun, antrian IGD-nya mulai terurai, tidak lagi ada antrian. Kamar IGD-nya, IGD-nya mulai longgar. Nah, lalu bertahap, rawat inapnya berkurang, jumlah pasiennya, ICU-nya juga berkurang. Ini, kalau kita sering analogikan, bahwa situasi ini seperti rumah yang atapnya bocor. Kemarin kita siapkan tempat untuk menampung kebocorannya itu. Yaitu dengan ada pasang ember, diperluas embernya. Tapi juga harus menambal lubangnya. Fakta seminggu terakhir ini menunjukkan bahwa lubangnya sudah ditambal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.